내린다. Bagi sahabat wacana, berjumpa lagi bersama saya Novia Farnisa dalam acara Analisis Wacana. Seperti pada tayangan sebelumnya, Analisis Wacana akan membawakan pengetahuan dan informasi-informasi baru seputar ilmu analisis wacana. Informasi yang pertama adalah tentang fungsi bahasa. Seperti yang dibukakan oleh para ahli, bahwa fungsi bahasa dibagi menjadi dua, yaitu interaksional dan transaksional. Apakah benar seperti itu? Mari kita simak liputannya. Surabaya. Dan Taman Bungkul ini juga pernah mendapatkan penghargaan Taman Terbaik Sedunia. Wah, hebat-hebat. Oke, sahabat wacana, setelah kita belajar tentang fungsi bahasa, sekarang kita akan belajar tentang bentuk bahasa. Menurut para ahli, bentuk bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Bagaimanakah penjelasannya? Berikut liputannya. Penjelasan tentang bentuk bahasa tulisan. Bagaimana? Menarik bukan?
Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk bahasa yang kedua, yaitu bahasa lisan. Seperti apa penjelasan dan pengertiannya? Berikut liputannya. Sahabat wacana, itu tadi penjelasan tentang fungsi dan bentuk bahasa. 별빛이 내린다 샤라라.